بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Wa man yuthi'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du Kaum muslimin rahimani rahimakumullah dan para santri Darun Nafis yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Alhamdulillah setelah Idul Fitri kita bisa bertemu kembali Wa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima semua ibadah-ibadah kita Pada sore ini Kita akan lanjutkan Tentang kemarin masalah kur Kurban Namun pada sore ini Ini dikarenakan sudah masuk pada tanggal tiga dulu Artinya saham sebulan lebih dikit masuk idul adha. Idul adha tanggal berapa? 17 nopo Juni. <laughs> Juni. Ha. idul kurban itu tanggal idul adha itu tanggal 10 dul. Hate Ja, ada satu hari sebelum 10 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah apa amalannya? Puah, puasa Arafah. Arafah. Jadi puasa Arafah dulu dan baru 10 Dzulhijjahnya Idul Kurban. Nah, karena ini sudah mendekati sehingga untuk melengkapi kajian yang biasa kita membaca kitab Abu Syuja' hari ini kita membaca kita lah, kitab lain tapi dengan judul yang sama tentang Uthiyah, tentang hewan kur kurban Jamal Wa Rahimakumullah <tuh> perlu kami sampaikan bahwasanya idul kurban itu ya semuanya itu berhubungan kalau dalam yang apa namanya berkaitan dengan ibadahnya yang mobil khusus adalah ibadahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam saat ingin menyembelih Nabi Isma Ismail. Ya, memang disebutkan juga tadi Nabi Adam. Memang di dalam surat Al-Hajj Yang ini juga menjadi sebuah landasan dianjurkannya Idul Kurban itu adalah sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan li mansakan li <tuhat> jadi Allah berfirman ja ummat. dan kami jadikan setiap umat berarti setiap umat sebelumnya Nabi Muhammad ada ada, ada, ada Nabi Isa dan Nabi-nabi lainnya Nabi, Nabi Ibrahim juga Nabi Adam itu Allah jadikan setiap mereka umat itu punya mansakan Punya namanya menyembel, boleh masih ingat kisahnya kobil dan habil. Ya, okay. Ah, gimana memang ya, masih? Hmm. Ya, kobil dan habil saat itu, nabi Adam, mereka itu ya terjadi sedikit perselisihan antara habil dan kobil, jadi kobil itu ingin merasa dia akan menikah dengan sepasang lahir yang dia lahir. Jadi jadi syariat dari Nabi Adam dilahirkan itu sepasang-pasang laki perempuan, laki perempuan. Nah pernikahannya sih silang, sang sepasangan lahirnya dengan Nabi dengan Kobil itu wanita dinikahi oleh Habil. Sebaliknya sepasangnya Habil dinikahi oleh Kobil. Nah tapi terjadi saat mereka sudah dewasa itu terjadi perselisihan kobilnya kobil merasa ya ini kan sepasang saya saya jadi saya nikah sama dia dong gitu dong bukan sama sepasangnya habil nah disitu terjadi maka kemudian mereka mengadu kepada Nabi Adam dan Nabi Adam memerintahkan untuk memberikan kur kurban ada ya, yang habil itu Allah berikan tanpa hewan-hewan sehingga habil saat itu berkurban dengan he he hewan kurban nyembelih setelah menyembelih, ternyata yang diterima oleh Allah. Nanti siapa yang diterima oleh Allah kurbannya? Dia yang menikahi. Wanita tersebut, yang katanya lebih cantik daripada sepasangnya ya eh, Sepasang kobil ini lebih, can, lebih cantik. Akhirnya ternyata Allah meneri, menerimanya si ko siha, Habil, disitulah akhirnya, habil, Kobil tidak terima dan membunuh, habil. Ya. Poin penting yang disini sini sampaikan adalah bahwa setiap umat itu memang ada syariat menyembah. Jadi kita menyembelih itu bukan cuma syariat Nabi Muhammad, ada syariat-syariat sebelumnya. Wabil khusu dalam masalah yang kita idul korban ini tanggal 10 Dhuhr hijab. berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu semua masalah di masalah babul uthiya ini sebagian ya, banyak dalam kita kita fikir itu diletakkan di bawah bab tentang fikih ha? haji setelah fikih haji ada bab sendiri bab utahiyah tentang idul kurban kenapa karena memang sebetulnya dalam haji ada bakurwan cuman namanya bukan utahiyah, namanya had, hadiu bentuknya sama nyembelih tanggalnya sama bedanya adalah nama namanya namanya kalau di haji namanya hadyu kalau orang Indonesia nyebutnya dam, bayar dam, padahal bukan dam itu, tapi Ha Emas sebagian dari istilah orang mengatakan dam, tapi yang bisa sahih istilah dam yang itu adalah untuk apabila melanggar saat haji. Kalau waktu misalnya tidak boleh apa namanya berburu, ternyata dia berburu, misalnya di sana haji bawa betil, darahnya di petil, itu kan harus bayar dam, bayar tebu, tebusan itu disebut dam alladhi yujabu alaihi yang dia diwajibkan bayar dam namanya kalau haji memang orang kalau haji qiran eh, haji apa haji qiran dia membawa kurbannya membawa hadiah ini untuk Allah al haji alladhi yuhda ila Allah yang dihadiahkan pada Allah berupa hewan dibawa dari kotanya kalau dari Madinah berangkat ke Mekah bawa seekor kambing kalau itu kambing kalau bawa onta ya unta itu haji kiron. Kalau haji tamat ya Indonesia dan seluruh, di luar Arab hampir semua itu jamaah haji itu haji tamat dia juga menyembel menyembelih. Tapi kalau di Saudi dia bayar di sebuah apa namanya PT atau bank rojahi di, apa memberikan fasilitas bayar di situ nanti disembelihkan oleh mereka oleh mereka. Intinya sama penyembelihannya, cuman beda nama. Jelas? Nah maka bab ini dibawa masalah haji sehingga dalil tentang masalah dianjurkannya menyembelih kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah juga pun tercantum dalam surat al al haj tentang ha? haji. Nanti juga untuk apa Wa'atimul bais al fakir untuk kemudian di mana dagingnya dibawa kemana dagingnya dagingnya disalurkan kepada yang al bais yang sengsara al fakir yang fakir itu juga dalam surat al al haj ayat 28. Ha. Jamaah rahimakumullah dan kemudian juga landasan tentang anjuran ini sebagaimana surat anjuran untuk masalah berkorban ya sebentar lagi berkorban anjuran ini ya ini juga dalam surat apa yang biasa kita sholat ya jadi ini al inna kausar. mana itu di mana masalah korbannya Inna Itu kan masalah kausak. Di mana? Fasalli ni one bika Wanharu, wanharu. Ya salat lah dan apa untuk robmu wanharo dan sembel sembelihan nyembelih untuk Allah. Ini semua ya kalau kita ini kan salat senang-senangnya baca ina atau ina kal kausar <laughs> yang favorit ya maka harusnya ini diamalkan dong bekur bahkan anjuran bekuban itu walaupun dengan utang boleh dianjurkan dengan utang Seperti ulama menganjurkan untuk u untuk utang kenapa sampai segitunya nanti kita bahas kenapa seperti itu jamaah makumullah nah Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala nabi Anas bin Malik Siapa Anas bin Malik yang membantu na? Nabi, pembantu Nabi. Dia menceritakan dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqanaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu saat Idul Kurban Nabi itu nyembelih apa? Kabsha. Kabsh domba, kabshaini berarti dua dom Domba Nabi SAW Idul Kurban Idulnya dua domba. Padahal Nabi itu dikisahkan hadis Syaikh Kami pernah sebulan itu ndak ngep, ndak ngep, ngepul, ngebel, ndak ngepul. Tahu ndak ngepul, ndak ada yang bisa dimasak. Nabi pernah nggak makan tiga hari. Nabi kok andisinya Nabi bukan orang kaya. Nabi pernah terjadi seperti itu, tapi Nabi coba lihat idul kurban dua ekor kambing. Idul kurban dua ekor kam kambing Allahu Akbar taala ini putih al ini yang punya dua tan yang bertan bertanduk malam karena hmm. kambingnya itu tanduk ema eh, ada tandunya ma ma marem lihatnya kamu suka lihat yang kambing yang gak ada tanduknya tapi bertanduk yang bertan Duh, tuh lihat tuh malam nabi sudah berkorban Zabahuma biyadih, biyadihi. Nabi sembelih keduanya itu dengan Nabi sendiri yang sembelih. Wa sama wa jilahu ala sofahihima. Nabi SAW itu kemudian takbir saja. Takbir Allahu Akbar. Nabi sembelih. Nabi yang membeli saat Dan Nabi letakkan. ya Kambingnya dijatuhkan itu. Nabi nyembelih sendiri. nggak dipegangin. Kalau nyembelih orang kita-kita kita ini. Kalau nyembelih kambing dipegangin nggak? Kaki ini pegangin enggak? Enggak keren gitu. Nabi Masya Allah enggak dipegangin. Nabi sendiri yang jatuhkan. Nabi sendiri yang kemudian nyembel. Enggak dipegangin. Kok bisa? Ya bisa. Ada cara? Caranya. Berarti Nabi itu ahli. Nah, tututnya Nabi ini Nabi letakkan di leher kamu. Kami nabi, sini. Nabi-nya kemudian kami nabi diem, kemudian sebelah kakinya nggak perlu dipegangin. Kalau kita kita pegangin, hmm. kepalanya, kupingnya, ini badannya, lehernya dikali ujung. Uh, so. Padahal cuman kambing, tiga orang. Hmm. Eh, masya ya, Allah, masya Allah. Ini Nabi Sallam berarti ahli. Nabi sembelih sendiri. Nah, dan kemudian juga Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam bersabda dan ini menunjukkan pentingnya berkurban nabi saya mengatakan man kana lahu sa'atan wa lam yudhi ya fala yakhabanna musallana barang siapa yang diberikan oleh Allah keluasan dia punya rezeki dia punya tabungan di ATM kalau misalnya kalau misalnya harga kambing sekarang ini 3 juta dua juta setengah ya dia punya kam kam kambing dia bisa beli kambing tabungannya 10 juta berarti luas itu insya Allah berkorban walaupun bahkan tadi kami katakan mungkin mengatakan boleh dengan u utang dan biar sunnah ini hidup utang untuk nyembelih. Walaupun juga tidak jangan dipaksa utang yang bisa dibayar. Misal sebulan lagi dapat rezeki insya Allah hari ini utang untuk nyembel. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimahni wa rahimahkumullah barang siapa yang punya keluasan kata Nabi untuk menye tapi tidak menyembelih. Fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali sekali nyedek. Idul Ad, salat Idul Ad. Nah, ini bahasanya kan musalla kami, tempat salat Idul Ad di apa? Lapangan. Musalla namanya. Yang tidak ikut Idul Kurban punya uang sugih. Tidak berkorban Tidak usah nyedek masjid Maksudnya tidak usah ikutan idul kur Sholat idul adha Ikut-ikutan tapi Tidak idul kur Pada mam? Mampu Eh wal bila lagi apa ndak apa-apa sih ndak apa-apa tapi ya Bu ya kemudian setelah itu kalau pembagian idul kurban pembagian daging mintanya paling banyak ya Allah ini mental-mental yang keliru ini punya duit tidak mau berkorban pas pembagian mintanya yang paling banyak orang bawa sekesek dia bawa bawanya tiga kre kesek padahal tidak berkorban ya ini Seharusnya Seharusnya Indonesia ini Kalau seandainya ini Benar-benar diterapkan ini Kira-kira Insya Allah Ruah melimpah Daging kur kurban Ruah melimpah Ruah melimpah, mana, mana ada Sampai mungkin kita bingung Kepada siapa kita beri Beri Berikan satu bank aja ada mungkin ada sepuluh ribu nasabah misalnya sepuluh ribu nasabah itu loh satu kota itu mungkin ada seratus ribu nasabah nyembelih semua satu ribu orang bingung itu mau dibawa kemana eh. tapi dikarenakan kejahilan dikarenakan gak ngerti ya udahlah yang penting ada masjidku yang udah ada yang masjidnya ada, ada yang itu hanya beli alhamdulillah ya udah ndak usah ndak usah nyum ndak usah nyum nyumbang lah ndak benar seperti ini masjid itu ada atau enggak ada bahkan sana pun itu rame kalau kita itu punya kelebihan ya sudah ikut mau mikir itu rame atau tidak karena ini adalah sebuah apa sun sunnah sampai sebagian ulama hanafi yang mengatakan ini wajib nyembeli itu sebagian ulama mengatakan apa sampai mengatakan orang yang nggak punya yang punya keluasan nggak nyembeli jangan deketin masjid kami jangan ikut itu lata kau saya ikut lebaran gitulah jangan ikut lebah lebaran sampai segitunya kenapa ini untuk apa ya? Kurban itu untuk apa Jamaah rahimani rahimakumullah. Ya, ini karena kita untuk mengingat Nabi Ibrahim alaihi salam itu Idul Kurban yang beli siapa? Anaknya Nabi Ismail. Coba bayangin Nabi Ibrahim ya. Ya abadi ini ya Engkau في oh anakku Ismail, aku mimpi, aku nyembelih kamu." Tu wahyu Nabi Ibrahim diwahyukan untuk nyembelih Nabi Ismail diwahyukan. Nabi Ibrahim enggak tega Dia ya anak dewi ini Anak sendiri. Tanya, "Un fandhur Gimana menurutmu Ismail? Ini Ismail udah gede nih. Bukan bayi, udah gede. Udah dewasa, udah gede ini. Apa kata Nabi Ismail? If alma tu'mar. Abi, laksanakan. Tauhid macam apa seperti ini? Kepercayaan sama Allah setingkat apa ini? anaknya disuruh sebeli anaknya siap laksanakan coba sampai kemudian dalam sebuah kata Nabi Ibrahim gak mau gak mau menggesek pisau sudah diletakkan sikin pisau sudah di sini sudah di sini sudah di mana sudah di lehernya ini Nabi Ismail menguatkan sampai sebelah sebelah Sampai akhirnya turun ayat satu suara dari langit. Ya Ibrahim, qad saddaqata ru'ya. Wahai Ibrahim, qad satak. Sudah Ibrahim sudah. Ibrahim sambil ini beli ini. Sudah Ibrahim sudah sudah. Sudah kau sudah melaksanakan? Sudah melaksanakan? melaksanakan Ternyata Allah ganti apa? Kamu Itu berat Itu berat Ini Kalau kita ini kan bukan anak yang disuruh korban Cuman sebagian kecil dari hartaki tak. HP mungkin ada orang punya HP 2 juta, 4 juta, 5 juta 10 juta. Kalau perlu dijual, jual. Bekor? Bekor Ya. Sehingga ini inilah yang diinginkan oleh dari sebuah ibadah ini yang kita ingat. Ketauhidannya Nabi Ibrahim. Kepercayaannya lebih baik Allah sudah selevel, bukan cuman sekedar sekali mohon maaf, harta ini. anak harta yang paling dibanggakan, harta yang paling dijaga bahkan orang mau menghabiskan harta-hartanya demi harta itu anak rela habis hartanya untuk anak anaknya iman ke iman setingkat apa iman ya Allah iman apa ini inilah yang ingin kita tak ajarkan tanamkan dalam kita keluarkan harta kita untuk di jalan Allah iman yakin Allah Allah akan mengganti iman itu iman jangan bicara waduh aku nggak punya duit sekarang iya saat ini anda nggak punya duit jangan bicara aduh nanti gimana jangan bicara itu bagi anda yang mampu bagi anda yang punya tabungan di ATM berkorban Jangan tanya nanti gimana. Jangan tanya iman masalah iman. Ya berkurang pasti berkurang Namanya anda ambil, namanya anda keluarkan tu beli beku, bekuan. Tapi mana sama mana abdin min sodakah? Kata Nabi Sallam, Tidak bakal berkurang harta yang disedekah sedekah. sedekah. bakal. Hanya dalam jedijit sepuluh kurang tiga, tiga setengah jadi enam setengah jadi enam jadi tujuh setengah. Jadi enam setengah, jadi tujuh juta kalau tiga misalnya, itu hanya digit angka, tapi di mata Allah, Allah bisa lipat lipat, lipatkan. Dan jangan pernah sampai ya, seumur hidup kita nih, ini kok bisa, ini anjuran ini kalau bisa setiap tahun, Alhamdulillah aku udah setiap so, apa minimal so, apa semua hidup sekah. Sekali ini juga keliru. Kalau bisa setiap tahun, jangan semua hidup sekali. Setiap tahun. Apa? Setiap tahun. Sebagaimana Alama razaqahum min bahimatil an'am. Untuk mengingat Allah. dari apa yang telah diberikan oleh Allah dari hewan ternak. Oleh karena itu, ya bahkan seseorang yang dia berinfak. Misalnya, mohon maaf. He, tadi kalau hewan kurban, kalau sapi 21 juta, 19 juta sampai 21 25. Mungkin yang super sampai 60 juta. Nah, mungkin ada kan gitu kan? Sampai 80, bahkan lebih seratusan itu. Kalau udah 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 menampentas-pentas -pentas, ya kan. Ya kan gitu. Ha. Nah, tahulah yang terbaik yang harga kena sudah 15 ton atau berapa ton gitu kan? Ya. Sekarang berapa harganya? 20 atau kambing 3 juta misalnya. Terus ada orang sedekah pada hari itu, hari Nahr, Yaumul Adhiyah, Yaumul Udhiyah, 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Ya kan? Hari satu hari itu hari Idul habis itu Yaumut tash, tiga hari itu. Itu hari menyembelih. Mula ada orang dia berinfak seratus juta. Saya tanya mana lebih afdol infak seratus juta ataukah beli kambing seharga tiga juta sampai lima juta? Kalau kambing yang paling mahal mungkin kambing Ottawa harga dua puluh juta. Banyak mana? Seratus juta dia berinfak 100 juta di bul di hari-hari itu. 100 juta. Dalam masalah ini jelas para ulama. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang paling afdol adalah tetap berkurban. Orang infak 100 juta lebih baik yang berkurban. Kenapa Nabi SAW bersabda, Ma'amal ma, ma amal ibn Adam, Yauman nahi amalan ahabba ila Allah min iraqati dam. Ya. Tidak ya, ada amalan Ibnu Adam pada hari Yaumun Nahri, hari menyembelih. 10 Dzulhijjah 11 ditambah hari tasyrik. Ahabbu sebuah amalan ahabbu apa habu isim tafdhil yang paling Allah cintai. Ilallahi di sisi Allah yang paling di Allah cintai di sisi Allah pada hari itu min iraqati damin dibandingkan iraqah apa mengalirkan dah dan masa menyembelih sehingga ittafaqal kata para ulama sepakat para ahlul fikih ala anna taqdim al udhiyah sesungguhnya mendahulukan menyembelih idul kurban kurbanan Afdol lebih utama min daripada sedekah walaupun mungkin harganya lebih banyak harganya lebih besar orang berinfak 30 juta tapi dia tak kurban lebih afdal pada hari itu berkorban ini menunjukkan pentingnya berkorban pada hari itu. Karena yang diet Allah itu Allah apa? Yang Allah lihat itu dia mengalirkan darah itu untuk Allah dan azabhu azabhu yaitu menyembelih termasuk sebuah ibadah yang besar di sisi Allah. Ibadah bukan cuma sholat ibadah bukan cuma puasa, tapi ada ibadah azabhu menyembelih. Ada nama ibadah menyembel, menyembelih. dan yang itu lebih utama lebih Allah cintai wa innahu yaumil qiyamah wa adlafiha wa syahariha. nanti kemudian di hari kiamat Allah bangkitkan itu manusia di sana nanti bersama dibangkitkan juga hewan-hewan korbannya dengan tanduk-tanduknya dengan kuku-kukunya dan rambut-rambutnya dibangkitkan semuanya itu Apa fungsinya dibangkitkan? Semua itu gak perlu dibangkitkan, gak apa-apa. Anda tertulis di mata Allah, tertulis dibangkitkan, diperlihatkan. Inilah orang-orang yang dia itu lakukan. Punya uang, dia usahakan untuk itu lakukan. Dia berusaha, Allah tampakkan dia ke kiamat. Allah tampakkan dia ke kiamat. Allah perlihatkan di depan semua orang-orang manusia saat itu ini ahli kurban wa sesungguhnya darah layak alal dan sesungguhnya darah itu akan jatuh di tempatnya Allah yang Allah ridhoi sebelum darah itu netes kebu saat dia menyembelih ada lubangnya disembelih itu ada lubangnya kan disembelih Allah Bismillah Allahu Akbar Nabi SAW saat itu menyembelih juga melihat apa menghadap Ka'bah berdoa Allah apa ini wajah tu wajib lihat foto foto sama wajib wa hanifah wa mana ma wa kemudian Nabi SAW menyembelih, menyembelih. habis Allahumma taqabbal min ali Muhammad wa min ummati Muhammad ya terimalah kurban ini Allah Itu ada lubangnya sebelum saat digalak Bismillah Allah Akbar. Kemudian tetesan darah itu mengalir sebelum jatuh ke tanah darahnya. Sebelum jatuh ke tanah. Sudah Allah ridho itu sudah jatuh duluan di sisi Allah. Allah. Berapa sih jaraknya antara leher dengan ada orang kemudian gali satu meter kebun enggak? Paling cuma berapa sen? Deket sekali, tapi kemudian Allah tanamkan di situ. Sebelum darah itu jatuh ke bumi, sudah jatuh di sisi Allah. Ini merupakan motivasi, merupakan menunjukkan utama untuk kita tuh menyembelih. Jangan pelit, jangan pelit. Allah tegaskan, sebelum itu jatuh ke bumi, berapa sih jaraknya itu? sudah jatuh dulu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darah itu sudah jatuh di sisi Allah dan akan dibangkitkan pada hari, kia, hari kiamat. Kemudian ini juga sampai mereka itu orang-orang yang uthiyah juga ya ada sunnahnya pada 10 dzulhijja itu dia tidak boleh dalam 10 hari itu untuk memotong kuku orang yang menyembelih itu enggak boleh memotong kuku, kuku cukup rambut tidak boleh. Kenapa? Karena walaupun ini ada ikhlas, walaupun ada mengatakan ini sampai tingkatnya haram, ataukah ini bukan wajib apa? Intinya, intinya ini kita mengambil pendapat, ya, yaitu kita amalkan sesuai, ya. Ida dakhala ashru wa arada ahadum ayyudhifa la yamsu' min sya'rihi wa la min basyari syai'ah. Apabila sudah masuk 10 hari terakhir, 10 10 zulhijjah itu ya jangan sampai sekali apa memotong syarnya, rambutnya, kemudian buluk mengel bulu, kemaluannya, mencabut ketiaknya, motong kukunya, enggak jangan, ya. Kenapa? Itu juga menunjukkan karena sekali lagi tadi korban itu dengan dekat dengan ibadah haji. Sesungguhnya itu juga amalannya orang jamaah haji. Larangan jamaah haji enggak boleh motong kuku. kuku semua, semua tidak boleh motong kuku, cukur rambut, tidak boleh kalau haji itu kenapa? Agar terbebaskan dari api, nah, maka orang-orang yang dia menyembelih kurban, dia kemudian tidak mohon, tidak memotong kukunya, ininya, dia berhati-hati agar semoga Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api api neraka. Ya. Ya. Sehingga sampai tadi mengatakan dari mazhab Hanafi mengatakan sampai Idul Kurban itu wajib. Sampai segitunya. Walaupun pendapat yang kuat yaitu adalah jumhur ulama yaitu sunnah gada Sunnah gada jangan dibayangkan sunnah, bukan. Ini mendekati wa wajib ini. Yang bagi yang mampu saking segitunya. Khilafnya ulama antara wajib ataukah sunnah muakkadah mendekati wajib. Yang gua pun yang kuat adalah yang mendekati wa? wajib. Sampai dahulu para sahabat punya uang, punya rezeki, nyembel, nyembel, seperti itu sampai kemudian Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan dan riwayatnya ya mereka sahabat ini sengaja setahun dua tahun tidak menyembel Boleh. sengaja enggak menyembelih mampu enggak Abu Bakar mampu kaya Umar bin Khattab mampu mereka enggak menyembelih sengaja takut takut apa takut dianggap nanti sama yang lainnya wah wah wajib menunjukkan saat itu masya Allah para saraf para orang, -orang yang pendahulu sebelum kita mereka semangat dalam berkorban berkorban semangat sekali sampai Abu Bakar Umar dan ini menjadikan dalilnya jumhur ulama bahwasanya Tidak lawa wajib karena diantaranya Abu Bakar dan Umar pernah meninggalkan setahun dua tahun tahun tidak berkorban karena takut dianggap apa wajib kalau sekarang ada orang mengatakan aku tidak berkorban Ustaz, kenapa? Aku takut dianggap wajib. E, Intinya siapa bro? Banyak orang tidak berkorban ini, justru kita harus berkorban dan mengajak orang berkorban. Karena banyak orang tidak berkorban. Masya Allah kita lihat. Kita bisa lihat. Waktunya idul korban itu, yawmul adha adalah hari-hari makan. Hari-hari makan eh? Enak. Eh, Subhanallah. Kadang-kadang kita milih ini, kita udah habis daging ini. Ada orang di pojok kampung sana dan sini. Hari itu ndak nyembelih kau, ndak makan dah daging. Kenapa? Dimana Di mana orang kaya-kaya itu? Enggak tahu. Ndak ngerti hukum ini. Padahal hari itu hari membahagiakan orang. Kalau kita tanya di mana hari itu membahagiakan orang Idul Fitri atau Idul Adha? Saya tanya, kalau benar-benar makhluk yang membahagiakan orang Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Adha, Idul Fitri itu kembali berbuka, kita berbuka senang. Tetapi Idul Adha itu ada anjuran untuk membagikan dagingnya sepertiga buat dia, sepertiga untuk tetangganya, sepertiga untuk Remin. Minta orang yang sana. Fatimul Ba'is al Fakir kata Allah Subhanahu Wa makan dan berikan apa kepada orang al Ba'is yang sengsara yang fakir dianjurkan maka utahiyah itu adalah kita membahagiakan orang kita bahagia kita bahagiakan orang tapi kembali di zaman ini kalau Idul Fitri masya Allah alhamdulillah Enggak kita celah, alhamdulillah tapi kita harus tahu itulah hata, itulah ibadah untuk membahagiakan orang dengan korban. Sehingga kami itu kadang-kadang Masya Allah Anda lihat dua, dua kampung Idul Adha ya Sholat habis sholat Mecel Tidak <gak> apa-apa Tapi ya Allah Sehingga Kadang-kadang Masya Allah Ini juga mohon maaf ya Zaman ini Zaman ini Anda saya mau sedikit memberikan masukan kepada takmir kepada orang menyenggelakan menyenggelakan Ah, Idul Kur, korban. Kalau nyenggarakan itu sebetulnya sunnahnya anak-anak itu kemudian orang-orang yang menyembelih dianjurkan sampai ya Fatimah, wahai Fatimah, Nabi suruh keluar Fatimah untuk apa? Melihat hewan kur, korban yang disembelih. Pernahkah Nabi menyuruh seorang wanita keluar? Sunnah dilihat kurbannya. Kita lihat bukannya beli kita kurban sudah kita kambing kita kita datangi. Kita tidak cukup lewat WA. Yang penting sudah transfer. Alhamdulillah. Ah, ini sunnahnya. Sunnahnya datang bawa anak tu itu abah abah berkurban. Dan kemudian Subhanallah ada yang hilang di kurban-kurban setiap tahun ini. Kenapa, Pak? Rasa Idul Kurban itu sendiri. Dulu kalau idul kurban kita gitu, tuh seneng kali malam takbiran ke masjid, ngasih makan ini sapi, kambing, gue seneng nungguin, ya kan? Kemudian coba idul kurban, gue seneng sekali nyebelin lihat lihat begitu. Kadang, kadang pengen ikut ikut campur, ikut ikut bantuin, padahal nunggu suwi, ikut ikut campur, sang senengnya. Tapi zaman sekarang di mana? Anak-anak idul kurban habis sholat. Geletaan, kumpul main HP sendiri. sunnah yang hilang sunnah yang hi hilang dan hilang benar oleh karena itu saya juga menyarankan untuk buka kalau bisa seandainya memang kalau bisa buka dibuka itu apa namanya biar anak-anak melih, melih, melihat Set, kalau kita buka Ustaz, orang banyak ikut campur. Nanti orang tuh kebanyakan ha, masalahnya apa? Ngambil dulu dulu diam. kan mau kita bagi Ustad, tapi kalau anak-anak kadang, kadang ada orang itu kalau enggak bukan panitia Ustaz, ikut-ikutan nanti ngambil dulu. Ini masalahnya. Masalahnya adalah mental seperti ini. Bukan panitia yang bantu enggak apa-apa tapi jangan kemudian ke susu pulang ambil dah daging uh, saya sedikit tahu sana sedikit haram tidak boleh bukan berarti kemudian kita tutup pagar sebetulnya saya kurang pas walaupun melihat kondisi zaman zaman ini kalau dibuka orang akan datang kemudian mengam ini mudaratnya juga besar akhirnya harusnya untuk dibagi untuk misalnya seribu orang nggak jadi akhirnya cuma lima ratus orang ini problem. Diusahakan bagaimana orang bisa melihat. Nah, kalau bisa pas nyembelih itu orang bisa melihat. Pas daging sudah waktunya dagingnya pembagiannya di tempat tersendih. Sangat tertutup. Tertutup biar orang yang hanya panitia yang di situ yang bisa. Itu bila bisa dilakukan itu lebih baik. Ajak anak-anak kita idul kurban. Jangan kemudian mentang-mentang kita ini ya Allah sudah gak ikut nyembelih. Waktunya nyembelih gak ikut nggak lihat, ya toh malu. Kenapa? Nggak ikut nyembel, nggak ikut urunan kurban malu lihat. Subhanallah. Tidak begitu anjurannya. Kita untuk syiar, syiar. Kita lihat aja anak kita. Alhamdulillah kalau bapak anaknya nanya, lah pak jeneng sam, pak sampe, pak, eh, pak enggak kurban. Aja. Nah, itu kan juga sindiran dari anaknya. Oh, enggak tahun ini. Bapak karena ini enggak Bapak sebutkan. Kalau enggak mampu, ya insya Allah doakan Bapak. Kalau nanti Bapak enggak sempat kamu yang kurban gimana. Tapi kalau bisa, jangan pernah kita kita bisa beli HP, kita bisa beli motor, enggak pernah dalam hidup kita itu enggak pernah berkor berkorban. Itu ya jangan sampai begitulah. Jangan sampai begitulah. Kalau kami sekali kami anjurkan setiap tahun, setiap tahun. Oke. Okay? Jami'ah rahimani rahimakumullah. Ya. Ya. Kemudian di dalam masalah Idul Kurban ini, ya. Yang tadi apa namanya? disunnahkan untuk dibagi yustahabu ayakul min athiyati thuthan wa yahdi thuthan wa yatasaddaqu bi thuluthin ta'ala faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir ya din disunnahkan dianjurkan untuk memakan hewan kurbannya sepertiga dimakan sepertiga dibagi sepertiga kemudian disedekah Kah? Kan, sepertiga dihadiahkan kepada keluarga-keluarga. Sepertiga kemudian di... Masya Allah. Ini juga sunnahnya. Kadang-kadang, kadang-kadang, kadang-kadang. Bapak-bapak, ya, sekali lagi. Yang nyembelih, kadang-kadang mau bawa. Enggak, aku mengambil jatahku tok. Sekali lagi mohon maaf, enggak apa-apa. Jadi kemudian kan biasanya takmik itu ngasih tiga kresek buat tiga kilo sapi misalnya buat yang nyembel, beli kemudian dikasih sepuluh kresek buat keluar keluarganya atau lima kresek buat keluarganya sepuluh kresek buat tetang tetangganya dikasih lima belas kresek isi satu kilo daging kadang-kadang ada orang ada orang yang mungkin karena malu nggak biasa ya atau mungkin takut teriak ini juga keliru ini. Akhirnya aku tak ngambil jatahku aja. Yang diambil cuma tiga kilo. kilo. Ya yes, biar dibagi sini aja. Tidak, tidak begitu cakanya Kita kalau jenengan mungkin orang situ nggak apa-apa lah. Tapi kalau jenengan bukan orang situ, kan tetangga jenengan juga bu. sudah, sudah dapat juga di kampung yo ya ada ya kasihkan yang lain tapi seandainya pun ada di kampung kasih lagi apa ndak masalah tuh kan juga nggak masalah apa masalah Ndak masalah, Wong oh, biasa juga dapat dari masjid itu cuma setengah ki setengah kaki oh, kasih lagi nggak apa-apa kan, alhamdulillah udah dapat saya ndak apa-apa ini dari saya sendiri sunnahnya begitu katanya Nabi, subuh Mbak bagi buat tetangga ini saya ngemakan sunnah saja, alhamdulillah jangan akan kalau sudah ada kebanyakan kasih yang lah lain dapat, yang penting aku jalankan sunnah dulu lah keluarga kasih juga Akhirnya saat gue tuker kan saat keluarga aku ngasih aku, aku ngasih keluarga aku juga. Hah. Kalau sesekali untuk menghidupkan sunat apa, walaupun kemudian kau bisa dikoordinir, punya sembilan keluarga, nggak harus di masjid, nggak harus. Walaupun juga kita anjurkan di masjid biar dikoordinir. Ada jenengan punya anak sembilan, tujuh anaknya semua orang mampu, kan gitu kan? Gampangnya begitu ya. Saudaranya semua lima orang mampu, urunan tujuh orang misalnya tujuh orang urunan beli satu sapi, ya kan? di kamp? di kampung depan rumahnya nyembeli tidak apa apa nah nanti kemudian di kodinya tidak apa apa kalau nanti yang tanggal 10 itu sudah diadakan di masjid tanggal 11 jangan ada 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 apa apa hidupi seperti ini kita berbagi. hari itu hari berbagi, hari untuk kita tunjukkan kedermawanan kita, kita tunjukkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Ini yang benar-benar berbagi. Kalau zakat, zakat itu bukan berbagi, bukan maksudnya berbagi asalnya. Zakat itu memang hukum asalnya adalah haknya har, harta. Anda tidak keluarkan, Anda yang sakit, Anda dosa. Karena itu adalah haknya har, harta. Haknya har, harta. Tapi kalau ini yang Idul Adha ini benar-benar untuk membagi orang ini, untuk kasihkan ke orang lain hidupkan. Jami rahimani wa rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu ya. Nah, kita hendaknya apa? Sebagaimana juga waqad ja'alin nabiy an ibn Abbas radhiyallahu anhu fi adhiyati. an-nabi sallam annahu qala wa yut'imu 'ala al-baytihi ath wa yut'imu fuqara jiranihi ath-thuluth wa yatasaddaqu 'ala suali bi thuluth Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Alul baitnya dikasih sepertiga, yang punya rumah dikasih, yang nyembelih dikasih seperti tiga. Kemudian juga yang fukroknya dikasih seperti tiga. Kemudian dia bersedekah kepada orang yang minta seperti tiga. Lanjutkan tadi di sini juga sebutkan al hikmah, innal hikmah. Kenapa orang yang yang idul adha yang nyembelih tanggal sepuluh mulai masuk idul hijjah tidak boleh motong kuku, motong rambut, tidak boleh kenapa? Innal athiya fi ayamin nahi wa fi aqtana amali haji min nahi lil hadhi wa ghairihi min nahi lil hadhi wa ghairihi sesungguhnya pada hari athiya itu, pada hari-hari yaumun nahri, pada hari-hari idul kurban itu banyak sekali amalan amalan ha? haji seperti hadyu, ya, nyembelih ya. fafil imsak menahan an akhdi syari wa ghairihi tashab bahun bil mah apa bil muhrimi bil haji tasabbu menyerupai orang-orang yang ihram saat ha ha haji wa ya'tiqa dengan apa berharapan hikmahnya apa karena itu menyerupai orang haji harapannya qaja ya'tiqa minan nari dia terbebaskan dari api neraka jadi hikmah dari kita tidak menahan ini biar Allah kemudian bebaskan kita dari api api neraka. Kemudian bagaimana hukumnya kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Masyhur indah syafi'iyah tidak boleh. Atas nama yang mening, walaupun kemudian Imam Ahmad bin Hambal dan jumlah ulama mengatakan sah dan pahalanya nyam, nyam, Misalnya kita punya orang tua ini korban untuk kambing ini untuk bapak saya yang sudah meninggal. Oke, okay? hukumnya apa? Jumhur ulama mengatakan boleh. Mati masyhur indah syafi'iyah tidak boleh. Ya, tidak mazhab syafi'i tidak boleh. Sehingga di Indonesia itu ya jembel. Kok untuk yang meninggal gitu? Kan enggak, enggak. Nah, tetapi yang paling bijak, yang paling bijak, yang paling tepat, kita nyembelih itu sebagaimana Nabi SAW menyembelih kurban untuk Nabi dan keluarganya dan untuk umat umatnya Nabi begitu kan? Umatnya yang sudah yang masih hidup dan yang sudah mening, umatnya Nabi banyak. Ini menunjukkan yang afdol, yang afdol tidak kita niatkan khusus untuk bapak kita. Sekali lagi boleh, boleh. Tapi yang afdol tidak kita khususkan. Tapi lebih apa? Kita sembelih ini untuk atas nama keluarga, misalnya keluarga Bapak Joko gitu loh. Dan kemudian ada yang kadang-kadang hilang dari sunnah-sunnah saat menyembelih. Kan saat menyembelih itu bukan cuma bismillah, sebagian penyembelih saya lihat itu jagal, kalian yang menyembelih nggak bisa yang disuruh jah. Jagal, tidak apa-apa. Tapi jagal juga berilmu, diajari ilmunya. Bukan cuma Bismillah, tapi didoakan. Allahumma taqabbal fulan. Ya Allah terimalah apa ini korban ini untuk keluarga. Allahumma taqabbal Pak Joko sekeluarga. Gitu. Ya Allah terimalah korban ini. Ini Pak Joko sekeluarga. Seperti itu diucapkan. Ini kadang-kadang bismillah ganti-ganti. Ya mohon maaf ditulis namanya kemudian divo. Ya. Kalau bisa enggak seperti itu. tidak apa-apa juga untuk laporan, tapi saatnya beli itu satu di dua Allahumma taqabbal. Oke? Okay? Sini jelas ini ya. Ini sehingga ya untuk yang meninggal tidak apa-apa. Misalnya punya dua ekor dua apa? Pakai dua nama sekeluarga dan kemudian satu lagi buat bapak khusus dan bapak juga. Tapi ya sekali lagi, sekali lagi, kalau orang cuma punya satu to mampunya cuma sah satu. Ya buat sekeluar ya. saya dan bapak saya sekeluarga nggak nggak apa apa, nggak apa, nggak apa, apa. Ya nggak apa apa. Ya. Yeah. Jamaah rahimakumullah. Nah ini doa Nabi sallam. Saat Nabi menyembelih, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah terimalah korbannya ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan untuk umatnya Muhammad Muhammad sallallahu Ya. Anau qadzab yaum dzab. Saat Nabi menyembelih dua ekor, ekor, yang tadi yang dua ekor kambing domba itu Fama wajahuma saat Nabi menghadap kiblat. Saya menyebelah menghadap kib. Kiblat Nabi mengucapkan ini wajah tu wajah ya lillah di wal lillah lillah di fatah wal ar ala millati Ibrahim Hanifau wa ma ana minal musyrik ini dibaca Nabi saw. Dan terakhir dan terakhir yaitu saat kita menyembelih ini mohon diperhatikan adab-adab menyembel ya, yang terutama yang terutama bapak ibu ya betul bapak bapak para tamir para orang orang panitia kalau ndak bisa nyembeli, ya ndak usah kemudian itu kalau mau latihan boleh tapi kemudian harus tatak mantep hati jangan karena nggak penak ndak pena ndak penak pena. nyoba, nyoba nyoba padahal belum tahu cara caranya. Ini juga bukan sebuah adab. Kan gitu latihan Ustaz. Kalau enggak gitu kita enggak bisa. Lah iya belajar kok oh, dulu caranya. Setelah tahu caranya, tahu ilmunya baru latih Latihan jangan dadakan. Akhirnya disembelih enggak ekrek ekrek. Enggak enggak tugel sembel ada sembelih Akhirnya kawan sapinya, Pak. Ba? Bangun sapinya. Ini enggak benar ini ya. Kabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ida kau takdom, In Allah kata Al-Aksan, aku lihat, faida kau takdom, faahsinu dzibha, wa ida dabhatum, fa ida kau takdom, faahsinu qitala, wa ida dabhatum, faahsinu dzibha, wal yuhida adzakum shafatahu, wal yuhida bihatahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida dabhatum, kalau kalau menyembelih, fa dzibha, per perindah. indah, par indah itu namanya menyembelih itu perindah. indah, diindah. indah di indah." Yang benar, yang tajam, yang cepat, semakin cepat, semakin tidak kerasa itu. He, hewan. Set langsung dua, apa kemarin? Nah, dua apa? <laughs> Saluran urat ini, urat beragam dan urat, na -ma -naf ah, kong, ah kongkongan lagi. Tiga, eh dua. Hah? di sini kemudian putus semuanya itu. Ya. Tapi kalau tidak ahli tidak putus-putus itu. Hanya dipastikan yang untuk mutus itu gampang. Pisau sudah tajam, leher diteguk ke atas, ya. Kemudian tahan dikit, Bismillah angkat ke atas gini. Ah eh, gini, Insya Allah udah putus. Karena gampang putus. Kalau tajam ini gampang pu, karena sudah kata, kata. Okay. Tapi karena takut, panik. Subhanallah, namanya panik. Ada kolam segini, anak kecil cemburu itu. Padahal kalau dia berdiri mungkin segininya. Karena panik tuh gelap, wah tenggelam, Padahal dia jangan panik berdiri. Ternyata segi eh, eh, kolam itu cuma segini, segini, segininya. Cuma karena panik kan? <laughs> Atau mungkin segininya? Tapi panik. Cakalakan tenggel. tenggelam, Padahal pak Kenapa? Panik. Sama panik. Mau pisau nyata tajam tapi panik gak putus-putus itu. Malah kadang-kadang tangannya. Eh, ini, ini jangan jadi dengan coba-coba. Begitu juga panitia. Jangan nyurung-nyurung orang. Udah bilang, oh gak wani. Saya gak berani lihat darah. Udah jelas jangan ngatakan gak berani lihat darah di pak. Sunnah sunah eh. Sunnah sampean ini loh. Ayo. Lepas kau dia iya. Yowes ayo. ternyata gak tatak. Malah eh repot. Ini enggak eksan namanya. Eksan itu kita nyuruh orangnya, ngajak orangnya, yang ngajak. Kalau udah punya ilmu, kalau udah tatak enggak apa? Latihan saja sudah latihan. Nyembelih ayam dululah. Nyembelih ah? ayam. Habis itu apa ayam? Rinci Nyembelih itu dululah. lah Untuk latihan. Jamaah rahimakumullah, ya. Ini pokoknya ya tajamkan itu. Insya Allah kalau masalahnya tajam udah tajam. Hanya masalahnya biasanya yang terjadi itu adalah nyugung orang untuk nyembel, nyembelih ya. akhirnya bukan ahlinya kambingnya bangun lagi. Ah akhirnya ini Itu kemudian benar-benar mati. Itu matinya karena sembelihan. Jangan kemudian baru disembelih kambing terutama. Biasanya masih gerak-gerak. Kakinya masih gerak-gerak gini. Udah dinaikin aja di tempat apa? pencincangan itu kan buat nguliti kemudian dikuliti ini sekali lagi bila kambing tersebut masih gerak-gerak ini penting sekali bila tersebut kambing tersebut masih gerak-gerak kakinya masih gini-gini nih yang menunjukkan itu masih ada nyawanya sekali lagi yang menunjukkan masih ada nyawanya kemudian langsung diangkat di tempat pengulitan itu dan kemudian dikuliti bisa dipastikan kalau diambil dalam keadaan seperti itu, kambing itu menjadi haram. Karena matinya bukan karena sembeli, kembelian. Tapi karena disut kuli-kuli, setelah yang beli biarkan dulu. Biarkan dulu sampai benar-benar nyawanya hilang. Dan letakkan, jangan letakkan di, sembelih, letakkan depannya kam, depannya kam, kambing jangan menjauh jauhkan jamaah ini penting sekali teman panitianya perhatikan masalah ini sekali lagi sampai nyawa habis habis nyawa enggak nyawa, ada nyawanya baru dikuliti baru dicincang dikuliti jangan masih gerak dikuliti Biasanya enggak dikuliti biasa masih gerak-gerak dipotong leher lehernya Allahu Akbar Kita khawatir Kalau memang itu nanti dia matinya Karena siksaan itu Bukan karena sembelihannya Bisa jadi hah, haram lagi itu, haram lagi itu. Tapi Sekali lagi maka karena itu Perhatikan dalam hal ini Ingatkan tak Mei? ingatkan panitinya Diingatkan Diingat? Diingatkan. Anak-anak biasanya itu yang sukanya itu Panitia-panitia junior ini Kadang-kadang hmm? Bawa pisau dari rumah ya kan? Tujuannya untuk ya anu lah. Kalau di kalau di sawah ngasak, ngasak daging. Golek-golek daging nanti di dibakar kasih garam gitu aja deh <daya> enak itu <laughs> nah itu itu anak-anak panitia panitia junior ini kadang-kadang belum waktunya apa nyawa belum habis dipotong leher lehernya ngapain mau dibakar kepala kepalanya nanti cuci-cuci dagingnya itu jadi ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini semoga ini menjadi ilmu kita dalam menjemput idul kur badan nanti ini yang pokok ayo berkorban luangkan harta kita untuk berkurban berkur korban kambing sendiri sapi tujuh orang ontas puluh orang ya Jelas? Adapun yang arisan wallahu a'lam bisawab dalam masalah ini yang kami tahu ilmunya urunan dengan urunan, urunan ini tidak dianjurkan. Karena apa? Korban itu adalah ibadah memiliki tata cara tata cara tersendiri sendiri sudah nabi pelotkan kambing sendiri sapi tujuh orang onta sepuluh 10 orang wallahu a'lam bisawab kita akhiri dengan doa kafatul majlis subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jazakumullahu khairan kathira wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh